Itu caraku mengobati sakit pinggang. Mau yang lebih enak lagi? Tidak, paman mau. Tidak. Ada apa, cucu? Kek, kok keadaannya sunyi sekali ya, Kek? Mungkin mereka para penduduk sudah lelah, Raden. Maka sebaiknya Raden segera pulang ke istana. Dan kakek akan langsung ke masjid. Baik, Kek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Man? Mendingan Aden pergi saja dari tempat ini. Soalnya ada rombongan kerajaan datang. Daripada Aden celaka. Ayo, Den. Walang sungsang! Aku belum kenal paman. Kenapa paman sudah mengenali aku? Karena aku adalah orang sakti. Diminggir sebelum aku hancurkan. Kalau aku boleh tahu, paman siapa? Pangeran Bongas dari Sumedang. Dia akan menghancurkan Pajajaran. Paman, setahu aku, kami bersahabat dengan Sumedang. Jangan banyak cincok. Kamu, Senopati Pajajaran, katakan pada Rajang, kalau prajurit Sumedang akan menyerbu, kami akan datang seperti badai dan akan meratakan Pajajaran dengan tanah. Biar ini menjadi urusan paman Aden. Mari. Astagfirullahaladzim. Ini tempat mau kemana? Siap-siap. Kang Leser! Kang! Kang, buruan aku kesini, Kang! Kang, geroan wahai. Kang, sok coba lihat mereka temu siap-siap kemana. Sepertinya teh perang sama Sumedang mau meletus. Akang harus siap-siap juga. Siap-siap? Siap-siap, Non. Akang teh mau ikutan perang. Ya Allah, Kang, saya teh gak nyangka kalau Anton teh ternyata jantan. Akang saya tidak salah pilih Akang. Ternyata Akang teh idaman semua para perempuan. Sok Akang cepetan Akang perang, sok cepetan Akang. Sahanul yang mau siap-siap perang. Saya mau siap-siap kursi. Tah, pegang etana, sapuna, saya mau ke belakang. Saya kira teh si Akang teh benar-benar jantan. Ternyata dia agak-agak betina. Berhenti. Maaf, saya datang ke sini dengan maksud damai. Bagaimana aku bisa percaya? Sedangkan pangeranmu sudah membuat kerusuhan di sini. Justru itulah, aku datang ke sini untuk menjelaskan semuanya. Dia tidak boleh sampai di depan raja. Kalau dia menjelaskan, perang tidak akan terjadi. Dan aku akan kehilangan kesempatan lagi untuk memainkan peranan. Tahan! Jadi kamu utusan resmi dari Sumedang? Betul, Gusti Prabu. Kerajaan Sumedang bersahabat akrab dengan Pajajaran. Gusti Prabu yang kami hormati, bagaimana mungkin kami berani berbuat onar di Pajajaran? Apalagi bikin kekacauan. Lalu siapa Pangeran Bongas? Setahu kami, tidak ada yang bernama Pangeran Bongas di Sumedang.
Meski begitu, kami akan menyelidiki siapa orang itu. Itu akan menjadi urusan bersama Pajajaran. Terima kasih, Gusti Prabu. Atas nama Raja Sumedang, kami sangat menghargai itu. Sial. Gagal lagi, gagal lagi. Terharu. Ternyata hidup paman bermanfaat bagi orang lain. Tapi paman sedih. Dulu paman jadi orang jahat. Paman nyesel. Itu indahnya jadi orang baik. Alhamdulillah, paman sudah insaf. Paman, ikut aku ya, paman. Kemana, Den? Istana, paman. Istana? Selamat datang, Raden. Kemarin aku gagal lagi. Tapi besok atau lusa, aku pasti bisa menyingkirkan Kian Santang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Siapa Kisanak? Dan ada urusan apa Kisanak menyusup ke dalam istana? Orang-orang biasa memanggilku Pendekar Kelana, karena aku biasa berkelana, mencari ilmu linui tanpa pedang dan kata-kata. Jangan basa-basi, Kisanak. Katakan, apa tujuanmu? Tiupan angin yang membawaku kemari untuk mencabut nyawa Prabu Siliwangi dan antek-anteknya. Kurang ajar. Tahan, Kisanak. Tak seorang pun dapat mencabut nyawa orang lain, termasuk Ayahanda Prabu. Tunggu dulu. Siapa kamu? Aku Gagak Lumayung, jelmaan dari Raden Kian Santang, putra dari Prabu Siliwangi. Aku sengaja menjelma seperti ini agar terlihat berwibawa. Boleh juga. Dan ingat, Kisana, hanya Allah yang melakukan takdir, bukan manusia.